di dalam kitab Hidayatus Salikin, man talabal ilma taqaffalallah birizkihi, siapa yang menuntut ilmu agama, Allah jamin rizkinya. Khos artinya rizki khusus, kadang umum kayak orang banyak kada, khusus jaka bungkusannya itu mewah daripada orang biasa, rizkinya dijulung Allah Ta'ala. Kalau babagi itu banyak pada orang, nah itu tuh orang yang nuntut ilmu tuh hosti pak, duduknya aja VIP, nang buhan nang khos tadi, nang penuntut ilmu nina diberi rizkinya oleh Allah beluruk daripada orang lain. Nah itu artinya jangan pernah takutan di dalam masalah rizki, karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat maha tahu di dalam pengaturannya. Tinggal ada akan jalurnya aja, jalurnya ada. Jalur gasan mengalirkan rezeki tadi, usaha barangkali apakah asal ada di situ lurungnya mengalir kena di situ lurungnya. Kada jua nang beranai kada, namun kayak itu sudah gue udah dijamin jen, udah hai bah bang guring di kelambu nih belum kada apa-apa eh. Mahadang dari langit gugur emas. Sampai malam saban hari mahadang mulai pagi nang ada teh kelambu gugur. Lain hujan emas mang ada. Artinya turun jua berusaha, masalah hasil bukan urusan kita. Turun berusahanya disuruh Nabi basyariat, tapi rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang jadinya hati.